Detik-detik proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Penghormatan kepada Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Thank you.
Tegol! Rek! Mengheningkan cipta. Saudara-saudara sebangsa setanah air, saya mengajak kita semua untuk sesaat kita merenungkan bahwa betapa banyaknya pengorbanan jiwa, harta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di saat kemerdekaan kita mulai nikmati, berbagai bentuk persoalan, kemelut, pergumulan bangsa menghantam negeri yang kita cintai ini. Bencana alam, pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan negeri tercinta ini. Tidak terhitung jiwa yang harus melayang. Banyak anak yang harus jadi yatim piatu. Para pejuang-pejuang kemanusiaan, TNI, Polri, tenaga medis, tim penyelamat yang menjadi garda terdepan, mereka pun ikut jadi korban. Karena itu, sejenak mari kita menundukkan kepala, berdoa bersama untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Hening cipta dimulai. Hening cipta selesai.